Apa Atif Choya? Bismillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pertama sekali, terima kasih kepada Raja Al-Fadil Ustaz Sabri, abang kita, senior kita di sini, yang banyak membantu memberikan nasihat, pandangan kepada kita semua di sini, sahabat-sahabat sekalian. Jadi pertama sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dipertemukan pada malam ini dalam saya kira majlis yang kurang formal lah. Kita pun dah lepas makan kenyang lah ni. Kita manfaatkan pertemuan ini berkongsi pendapat dan pandangan. Saya akan buka kepada soalan, komentar, pendapat dan apa juga perkara yang pelajar-pelajar penuntut ilmu rasakan penting untuk dikongsi bersama. Cuma sebelum itu, sekali lagi saya ulang apa yang saya cakapkan semalam. Kita penuntut ilmu, kita ada tanggungjawab dan responsibility kita. Responsibility kita, kita ada tugas dan tanggungjawab, amanah yang perlu kita tunaikan dan laksanakan. Kata Nabi di dalam hadis, addil amanah ila man i'tamanak wa la takhun man khanak. Kamu tunaikanlah amanah kepada orang yang telah memberikan amanah kepadamu, dan jangan kamu khianati siapa yang mengkhianatimu. Maknanya kalian di sini datang ke sini membawa satu amanah yang besar. Bagi sesiapa yang merupakan pelajar tajaan, maka dia membawa amanah yang besar daripada pihak kerajaan ataupun pihak yang menajanya, iaitu perlu menyelesaikan pengajiannya dengan cara yang baik dan yang terbaik di sini. Fokus keutamaan yang perlu diberikan adalah kepada ilmunya. Itu bagi pelajar-pelajar tajaan khusus. Adapun penuntut-penuntut ilmu umumnya, tugas semua sekali sama ada yang ditaja ataupun tidak ditaja, umumnya menuntut ilmu ni satu kewajipan, satu fardu ain. Ilmu syar'i fardu ain, adapun ilmu-ilmu yang lain fardu kifayah. Jadi perlu juga merupakan satu kefarduan. Kata Nabi di dalam hadis, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan satu kefarduan bagi setiap individu muslim. Dalam proses kita menuntut ilmu, sahabat-sahabat sekalian, kita tak nafikan apabila kita berhadapan dengan zaman yang maju, canggih, kemudahan-kemudahan maklumat, untuk kita memiliki maklumat, mendapatkan maklumat kita di internet dan sebagainya. Saya tak nafikan kita ada semangat untuk mengetahui apa yang berlaku di luar sana, lebih khusus lagi negara kita, dan lebih khusus lagi politik. Orang suka bercakap dan berbahas tentang politik. Saya nak sebut apa tu politik. Politik ni apa? Apa yang kita faham tentang politik? Entah boleh jelaskan tentang politik. Apa maksud politik? Parti. Kalau orang politik sekarang ni cakap, politik is numbers. Politik itu jumlah, bilangan, kiraan, number. Berapa ramai? Sebab tu orang politik, mereka inginkan crowd. Mereka sentiasa bercakap tentang juru, berapa ramai? Ni berapa ramai dah ni? Ni sana berapa ramai? Sini berapa ramai? Berapa ramai orang datang ceramah? Berapa ramai orang ikuti program kita? Itu yang sedang disebut oleh ahli politik kebanyakannya. Saya nak bawa kepada politik Islam. Apabila Nabi sebut dalam satu hadis, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya. Sesungguhnya Bani Israel itu, mereka ini dipimpin, ditadbir oleh para Nabi. Nabi menggunakan perkataan tasusu. Tasusu ini berasal perkataan Arab, sasa yasusu siasatan, siasah. Makna siasah ini adalah politik. Siasah di dalam Islam, tadbiru syai'. Tadbiru syai', mentadbir sesuatu. Mentadbir sesuatu, yang ini mengurus sesuatu. Itu maksud asas politik. Jadi bila kita bercakap, sebab saya nak jelaskan benda ni bagi clear. Sebab kadang-kadang ada orang kata politik ni tak dapat dipisahkan dengan Islam. Sebab tu ditubuh parti khusus, parti Islam, kerana politik tak dapat dipisahkan dengan Islam. Memang politik di zaman Nabi SAW tak boleh dipisahkan daripada Islam. Sebab Nabi ada etika, Nabi ada integriti dalam berpolitik. Kita pada hari ini berpolitik, adakah politik caci maki? Adakah politik fitnah memfitnah, tuduh menuduh, seronok mengaibkan orang, seronok menjatuhkan orang, cantas mencantas?
Kalau orang Kelantan dipanggil cakting. Orang Kelantan. Kalau orang Kelantan. Cakting, cakting. Serius. Cakting biasa dengar tak? Cakting. Ini dia penjatuh orang. Jadi itu adakah politik seperti ini kita punya politik Islam? Adakah politik kafir mengkafir, fasik memfasik? Membelah hati-hati manusia, menghukum hati-hati manusia. Tak ikhlas, bohong, bersangka buruk kepada orang. Adakah itu politik Islam? Tak. Politik Islam tak seperti itu. Politik Islam politik yang adil, menghukum secara adil, ada etika, ada integriti, menyeru kepada perpaduan, bukan perpecahan. Jadi bila kita pada hari ini minat kepada politik, kecenderungan pada politik ini memang ada pada sesiapa pun. Kepada kebanyakan lah. Caranglah orang ni, bukanlah kata tak ada. Ada orang yang tak mau ambil tahu, tak mau ambil bak. Dia kira dengan PlayStation dia aja. Okey. Tapi kebiasaannya bagi orang yang menilai, yang suka menganalisa, dia akan minat dengan suasana ataupun isu-isu politik, khususnya isu-isu politik dalam negaranya. Sikap kita pada penuntut ilmu, para pelajar, kita pada hari ini bertanggungjawab untuk membantu dan mempertahankan kerajaan kita. Kalau orang kata, kenapa nak pertahankan kerajaan? Bukan saya kata pertahankan kerajaan secara mutlak, mempertahankan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh pihak kerajaan yang perlu diberikan penjelasan dan penerangan. Bukan saja kita nak kata kebenaran pihak kerajaan saja. Tidak, kita perlu mendidik agar kita sifat kita mempertahankan kebenaran itu secara mutlak. Mana-mana siapa pun yang benar, dia betul, dia betul. Siapa yang salah, dia salah. Kita berbual, berbicara sebentar tadi, bila kita kata tentang politik pada hari ini, politik sibuk mempertahankan parti masing-masing. Siapa yang walaupun partinya salah, gennya salah, dipertahankan. Ini salah. Inilah asabiah yang sebenar. Asabiah bukan isu Melayu. Ini isu yang dimainkan dan dipolitikkan semata-mata. Kita nak kata mempertahankan hak Melayu. Mempertahankan hak Melayu bukan asabiah. Sebagaimana Nabi mempertahankan Quraisy. Nabi meletakkan hak keistimewaan kepada Quraisy. Apabila kata Nabi al-a'immatu min Quraisy, pemimpin itu adalah dari kalangan orang Quraisy. Adakah Nabi rasis? Nabi rasis lah. Kan Nabi kita letak bangsa dia. Orang yang tak ada jadi pemimpin. Mana yang tak kata Nabi rasis? Nabi tak rasis. Tapi itu adalah hak keistimewaan bangsa Quraisy. Macam tu kita Melayu. Hak keistimewaan. Saya nak bagi satu cerita. Apabila berlaku pergaduhan antara Muhajirin dan Ansar. Adalah seorang lelaki Muhajirin, seorang lelaki Ansar. Lelaki Muhajirin ini disebut di dalam hadis kasak. Kasak ni kasa'a. Kasa'a dalam bahasa Arab memukul punggung dengan kaki ataupun tangan. Fakasa'a rajulun minal Muhajirin rajulan minal Ansar. Seorang lelaki daripada kalangan Muhajirin, dia pukul punggung sama ada dengan kaki ataupun tangan lelaki daripada kalangan Ansar. Maka lelaki Ansar ni menjerit, "Ya lala Ansar, wei orang Ansar, tolong aku." Bila lelaki Muhajirin ini dengar lelaki Ansar berkata sedemikian, dia pun menjerit, "Ya lal Muhajirin, orang Muhajirin, mai tolong aku." Nabi dengar mereka berkata sedemikian, Nabi kata, "Ini asabiyah. Ini amalan jahiliyah." Pasal apa? Pasal sat lagi yang datang, sat lagi tak tanya dah. Dia kira geng dia. Ansar geng aku, yang ni Muhajirin geng aku. Dia tak tanya dah siapa yang buat salah. Nampak? Contoh kita kata-kata bila bergaduh orang Melayu dengan orang Cina. Melayu panggil geng dia. Orang hak main ni dia tak tanya dah siapa hak salah. Orang Cina hak main dia tak tanya dah sat Cina ke salah Melayu. Dia kira bergaduh kaum. Yang ni asabiyah. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam laknati orang yang melakukan asabiyah ini. Yang dan menyandarkan ia kepada amalan jahiliyah. Sebab mereka menutup kebenaran, mereka kira kabilah dan mangsa mereka. Aku tak kira kabilah aku buat tutui ke, buat jahat, aku tak kira. Yang penting dia adalah keturunan aku, kabilah aku. Sebab tu bila datang seorang lelaki kepada Nabi, bila ada seorang perempuan yang ditangkap, wanita yang ditangkap kerana mencuri. Wanita ni daripada keturunan Bani Makhzum. Bani Makhzum ni keturunan orang kaya-kaya. Bila dia ditangkap kerana dituduh mencuri, orang bawa kepada Nabi. Kemudian datang seorang sahabat, kata, "Ya Rasulullah, dia ni keturunan dia bagus. Takkanlah kita nak potong tangan dia lepas." Kata Nabi, "Wahai hakum, celaka kamu semua ni. Celaka kamu semua ni," kata Nabi SAW. Pasal apa? Sebab kata Nabi, dulu telah musnah orang Yahudi.
apabila mencuri wanita-wanita orang-orang yang kaya daripada kalangan mereka, mereka lepaskan. Bila mencuri daripada kalangan orang miskin, mereka laksanakan hukum had, hukum hudud ke atasnya. Sedangkan kata Nabi, "Lau anna Fatimah tasaraqat laqata'tu aydiha." Kalau Fatimah mencuri, aku pasti akan potong tangannya. Nampak bagi asabiyah ni, apabila kita menegakkan kemungkaran dan mengenepikan kebenaran, itu asabiyah dalam bentuk kelompok. Contoh, ada orang Melayu buat salah. Dah, betul, tak kira, tak kira. Dia keturunan aku, dia kabilah aku. Itu asabiyah. Adakah UMNO buat lagu tu sekarang? Adakah UMNO buat macam tu? Dalam penjara, siapa ramai? Orang Melayu ke Cina? Hak tu pun nampak dah. Bukan ada unsur asabiyah. Jadi sekarang ni isu asabiyah, isu yang tak perlu ditimbulkan dan tak perlu dibangkitkan. Jadi apa yang saya nak katakan sekarang ni, isu-isu politik, politik kita kata, politik Islam di negara kita secara khususnya, apabila kita bercakap tentang negara kita Malaysia, majoriti orang Melayu, majoriti orang Melayu pula tu, majoriti orang Melayu beragama Islam. Dalam perlembagaan telah termaktub secara jelas Melayu itu orang yang beragama Islam. Jadi mempertahankan orang Melayu tu menjadi satu kepentingan bagi kita. Tu saja. Nampak? Jadi ini asas yang perlu kita faham. Dan apa yang saya ingin katakan di sini, tugas dan tanggungjawab kita memperbetulkan kesilapan dan kesalahan. Itu tugas dan tanggungjawab kita. Apa yang kerajaan lakukan kesalahan, kesilapan, siapa nak perbetulkan? Orang atasan mungkin ada cara mereka memperbetulkan. Kita sebagai penuntut ilmu, lihat kesalahan, perbetulkan kesalahan itu sedaya mampu kita. Jangan duduk diam. Semua kena memberikan perhatian yang serius. Sat lagi kita makan, sat lagi kita makan. Lagi pakai duk tengok, duk susu tu, sat lagi tak boleh dengar cakap. Kita bila berlaku sesuatu isu, jangan cepat, jangan terlalu agresif. Kita sekarang dalam kelompok, dalam satu kumpulan. Jangan seorang cakap macam ni, seorang cakap ni, seorang cakap ni. Selaraskan jawapan. Bincang macam mana kita nak memberikan penjelasan. Macam mana kita nak memberikan jawapan. Kemudian daripada jawapan tu, approach-nya bagi kau ni pun macam ni sikit, yang ni macam ni sikit, yang ni macam ni sikit. Jadikan dia bentuk dalam bentuk yang pelbagai. Secara tak langsung, kita membantu menjawab isu. Sekarang ni, anda minta maaf lah. Di peringkat pusat, mungkin bagi mereka sebahagian, bagi mereka mentaliti mereka. Alah, budak-budak, kita bagilah mereka ni sikit. Jadi kalian perlu buat sesuatu yang bersifat profesional. Lebih matang. Sesuai dengan kedudukan entah apa semua di sini, kedudukan yang belajar, penuntut ilmu, tindakan bagi lebih matang. Isu di Malaysia, entah jawab. Buat dalam bentuk tulis, buat dalam bentuk paperwork. Ini pandangan kelab UMNO mana? Sydney. Ataupun connectkan dengan kelab-kelab UMNO yang lain seluruh ni. Ini pandangan kelab UMNO terhadap isu ni. Ini kami menyatakan pendirian kami terhadap isu ni. Hantar pi. Membantu kerajaan. Kalau salah, kelab UMNO hantar. Kami menasihati, ini salah, ini tak betul. Hantar pi. Apa yang kelab UMNO buat? Bukan kata entah pun tak buat apa. Entah buat kerja. Entah bergerak. Cuma perlu dipertingkatkan lagi supaya di sana nampak, supaya di sana memandang serius tindakan-tindakan apa, cadangan-cadangan dan idea yang kita bagi. Isu-isu dalam negara kita ambil perhatian. Politik ini politik yang perlu kita luruskan kembali supaya orang-orang yang dikatakan winnable candidate ni, kita tak mau. Bukanlah kita tak ni winnable candidate, kita tak mau yang pandai kucai bubuk suara aja. Oh, siapa orang kampung tu, nak dia orang kampung, dia pandai kucai. Kita nak idea dia untuk mengubah dasar, untuk mengubah benda-benda yang tak elok, untuk membawa perubahan, transformasi yang dalam menteri nak. Dan lebih fokus lagi, saya sebagai orang Islam, kita sebagai orang yang ada ilmu, kita nak perubahan, transformasi berlaku dalam pendekatan agama, pembudayaan agama dalam UMNO. UMNO ni baik hati sangat. Apa maksud saya baik hati sangat? Dia letakkan agama di bawah urusan agensi JAKIM. Jadi orang tak nampak UMNO sebagai agama, sedangkan yang menggerakkan JAKIM siapa? MIC ke? MCA menggerakkan JAKIM. UMNO yang menggerakkan JAKIM. Jadi usaha UMNO untuk memartabatkan agama itu ada pada JAKIM. Cuma dia tak bawa branding agama. Tu problemnya. Bila dia tak bawa branding agama, tolong nampakkan pembudayaan agama di kalangan orang UMNO.
entah apa sebagai kelab UMNO sini, tunjuk contoh. Sebab dalam perlembagaan UMNO mempertahankan agama, bangsa dan negara. Kita asyik duk cakap bangsa negara, bangsa negara, bangsa negara. Agama mana? Orang melihat dan menilai. Approach agama sekarang ni mudah. Orang ramai dah nak mengaji baca Quran, orang ramai nak kenal agama. Semangat tu dah mula duk ada. Tapi bila masih tak nampak, tak dibudayakan lagi dalam kerangka organisasi UMNO ni, tak nampak dibudayakan dalam tu, orang akan menilai. Kelak-kelak UMNO di luar negara ni, tunjuk contoh. Perbanyakkan program agama. Program-program agama, program-program ilmuan. Ustaz Sabri itu ada. Manfaatkan ilmu. Bentukkan dalam bentuk modul. Adakan modul-modul yang ringkas dulu. Kecil-kecil dulu. Bahas bahas ilmu. Jangan saya, mereka nak isma, mereka membahaskan isu-isu politik, isu-isu semasa, isu semangat, semangat. Semangat, kita bahas ilmu. Bahas isu prinsip al-wala' wal-bara' dalam Islam. Prinsip kita nak memberikan ketaatan kepada siapa kita nak taat. Kepada siapa yang kita kena benci dan kita kena jauhkan diri. Itu prinsip akidah tu. Bukan kecil-kecil. Bahas isu akidah secara detail. Bahaskan, bahaskan. Ada masa di sini, manfaatkan dengan ilmu. Ilmu tu nak pastikan kita konsisten dalam perjuangan ataupun tidak. Ini yang kita tanggungjawab ni. Entah apa balik nanti. Entah akan jadi masuk. Masuk dalam UMNO. Kemudian kalau sekiranya lah melibatkan diri dalam politik semasa. Masuk dalam kerajaan. Masuk dalam UMNO. Siapa yang nak buat perubahan? Tapi yang mana keutamaan? Kita nak ubah apa lah ni? Keutamaan kita sekarang ni nak membentuk, nak memperbetulkan sangkaan-sangkaan buruk, persepsi. Sebab politik pada hari ini juga terdiri dengan persepsi. Prasangka-prasangka. Persepsi, sejarah persepsi negatif ni banyak dah dalam Quran. Bagaimana syaitan menjadikan Adam membentuk persepsi buruk dalam minda Adam kepada Tuhan. Sebab tu Adam dia berjaya dihalau daripada syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa syaitan buat? Fawaswasalahuma syaitanu liyubdiyalahuma ma wuri'anhuma min sawatihima. Syaitan ditimbulkan waswas, sangkaan. Sangkaan dalam minda Adam. Apa yang dia kata? Kan Tuhan larang Adam dekati pokok. Adam nahwa dekati pokok dalam syurga. Kan? Apa dia kata? Qala ma mana'aka rabbukuma an hadhihi syajara illa an takuna malakain aw takuna min al-khalidin. Syaitan kata ke Adam dan Hawa, tungguhnya Tuhan kamu tidaklah merarang kamu daripada mendekati pokok ni, melainkan dia tak mau kamu sudah jadi malaikat dan dia tak mau kamu kekal dalam syurga. Dia sumpah pula ke Adam, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Aku bersumpah pada hangpa dua ni, bersumpah aku ni tak ada kepentingan, aku nak nasihat ya. Persepsi. Akhirnya Adam buat apa? Fadallahuma bighurur. Syaitan memberi petunjuk, tetapi tunjuk yang dipenuhi dengan tipu daya. Depa dua dekati, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala leraikan, jatuhkan pakaian mereka, terlihat kehormatan mereka, dan Allah hukum mereka dengan campak mereka di atas muka bumi. Bukan persoalan isu Adam ini cerita bagi itu sejarah. Memang Allah dah tetapkan Adam akan turun di muka bumi. Itu hanyalah sebab musabab saja. Musabab penyebab saja kepada turunnya Adam ke muka bumi. Tapi persepsi negatif ini dulu dah. Di isu di syurga lagi. Persepsi negatif. Jadi kita yang bertanggungjawab memperbetulkan persepsi ini. Orang, masyarakat, senang saja mereka ni tengok cara-cara golongan-golongan pembangkang yang dipenuhi minda mereka dengan ideologi kepembangkangan ni. Senang saja dia kata, tengok tu, projek ni semua ni projek ni duit rakyat semua ni. Mana dia? Dia pergi kat situ saja. Sekarang ni, apa terjemahan duit rakyat? Interpretasi duit rakyat apa dia? Siapa boleh bagi? Okey, cukai. Adakah Perdana Menteri nak keluar pergi? Mana cukai? Duk keluar duit cukai teks. Tentukah? Siapa memakan duit cukai? Dia tak ada interpretasi lagi duit rakyat ni. Adakah Perdana Menteri nak keluar? Buka saat ekon bank apa-apa? Buat keluar duit? Kalau you nak, you jadilah Perdana Menteri nanti. Jadi Perdana Menteri nanti, you ada peruntukan untuk you. You nak keluar negara, you nak pergi mana, you nak pergi mana, you nak pergi mana. You Perdana Menteri. Macam mana dia timbulkan persepsi yang negatif? Saya tak kata kita berkumpul di sini nak abang kata orang lain tak betul. Kita saja betul tak? Saya nak didik diri kita bila kita nak analisa isu, analisa dengan ilmu ilmiah, analisa dengan adil. Yang betul kita katakan betul, yang salah kita katakan salah. Pas buat salah, kelab UMNO Edilit ke, kelab UMNO Sydney ke, hantar pi satu surat rasmi, pi kat sana. Kami melihat apa yang pas buat ni tak betul. Sekadar analisa isu kami ni, kami ini fakta sekian 1, 2, 3. Barulah ada Jadi kita tengok siapa betul, siapa betul, hantar surat puji. Ini satu tindakan yang baik dan kelab UMNO
kami sebagai penuntut ilmu pelajar, kami melihat bahwasanya ini hal yang positif, bermanfaat untuk ummah. Puji. Tak masalah. Kalau ada yang cakap dalam YouTube, macam saya cukup cakap, kurang suka menulis. Ada lah tulis-tulis itu, ada lah. Orang cakap, masuk ni YouTube, rakam kau sendiri. Ya, hentak be. Ya Allah. Simpul. Ni orang start duk cakap dah. Gen Y. Generasi Y. Generasi yang menganalisa, generasi yang bertanya, generasi yang tak boleh diberikan pendapat suruh telan tak. Pasal apa? Mengapa? Bagaimana? Di mana? Yang menganalisa isu. Jadi entah semua di sini itu sedikit sebanyak anak-anak perkongsian nasihat untuk diri anda sendiri dan sahabat-sahabat di sini. Manfaatkan ilmu yang kita ada, analisa yang kita ada untuk membantu pemimpin-pemimpin kita. Kekurangan, nampak kita berkurang, bantulah. Kita bukan bersifat menghancurkan. Bukan kita sifat lah ni nak pisahkan, nak hancurkan siapa. Tak. Dia kurang, tolong bantu dan sempurnakan dia. Itu sifat orang yang beriman. Itu sifat orang yang adil dalam menilai dan menghukum. Wallahu'alam. Jadi pertama sekali, sistem demokrasi itu bukan sistem Islam. Itu yang perlu kita fahami. Secara akidahnya, secara prinsipnya, demokrasi itu bukan merupakan sistem Islam. Cuma apabila dirincikan dalam hal-hal tertentu, bila kita berhadapan dengan satu sistem yang bukan sistem Islam, yang mana untuk mengubah sistem itu bukan satu hal yang dianggap mudah. Memang kita dah ada dalam sistem itu dan kita duduk dalam sistem itu. Cuma tugas tentang menjawab kita ni sekarang ni adalah meminimumkan kemudaratan yang datang daripada sistem tersebut. Mudarat sistem demokrasi datang daripada banyak cabang. Antaranya, demokrasi meletakkan suara ramai sebagai penentu. Islam meletakkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai penentu. Bila kata letakkan suara ramai, orang yang layak ataupun tak layak jadi pemimpin, dia naik. Benda yang orang suka, ramai suka, walaupun benda tu salah, dia akan jadi betul. Itu adalah idea dan ideologi demokrasi. Dan demokrasi lah yang membentuk demonstrasi. Tengok apa hujah orang yang mengharuskan demonstrasi. Kerana kita berada dalam negara demokrasi. You kena bagi ruang lah untuk kami berdemonstrasi. Untuk kami bercakap sesuka hati. Menyampaikan suara. Padahal suara minoriti saja. Itu kan suara rakyat pun. Islam ajak lain. Suara rakyat apa? Unit amal pilih tempik depan. Geng-geng ni duk maki hamun, polis anjing. Siapa ajak itu suara Islam ajak kebebasan bersuara, you boleh cakap maki hamun sesuka hati. Sedangkan kata Nabi di dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, yang beriman pada hari akhirat, hendaklah kamu berkata baik ataupun kamu berdiam diri. Jangan cakap. Bukan suka maki. Itu bukan cara Nabi SAW. Tapi demokrasi memberi ruangan, membuka ruang dan laluan seperti itu. Jadi kita yang duduk dalam sistem ni, kita kena berusaha meminimumkan mudaratnya. Ayah tak semestinya bila kita demokrasi boleh, demonstrasi boleh, tak boleh. Kita melarang daripada berlaku hal-hal yang sedemikian rupa. Macam tu juga lah bila kita bercakap tentang perlembagaan. Perlembagaan kita ni siapa dia yang susun dia? British. Okay. Jadi ada orang yang dia tidak melihat dengan mata dan kepala yang normal, pemikiran yang normal. Hanya semata-mata dengan melihat, oh ini British buat, maka ia adalah perlembagaan kafir. Tu dia kata dulu kan? Kan? Tapi sekarang ni, dalam buku Jingga, apa mereka katakan? Pakatan Rakyat akan mempertahankan perlembagaan. Itu yang mereka sebut. Pakatan Rakyat akan mempertahankan perlembagaan. Pasal apa dulu lain, sekarang lain? Adakah nak jadi seperti mazhab Syafi'i juga? Qaul qadim, qaul jadid. Pandangan lama dan pandangan baru. Pandangan lama Imam Syafi'i kata, sentuh perempuan tak patut sembahyang. Pandangan baru dia kata patut sembahyang. Jadi nampak berlaku di situ tak konsisten dalam memberikan pendapat dan pandangan. Tapi tak apa. Untuk nak mengatakan bahawasanya ia perlembagaan ini adalah kufur kerana ia dibuat oleh British secara mutlak. Tak boleh. Sebab kita kena lihat perlembagaan tersebut. Ciri-ciri dalam perlembagaan tersebut. Kita kena lihat secara menyeluruh.
apa dia benda yang di dalam perlembagaan menyelisih prinsip-prinsip dan dasar-dasar Islam. Itu saja. Dan untuk mengatakan secara keseluruhan dia sama dengan Piagam Madinah, tak boleh juga. Secara keseluruhan tak boleh. Ha, sebab dia lain. Dia lain. Dia Quran dan Sunnah asas semua. Tapi sebahagian boleh kata. Seperti Nabi SAW memberikan hak kepada orang Yahudi untuk berniaga dalam kawasan mereka, untuk berurus niaga sesama mereka, berinteraksi. Arak apa semua orang Yahudi, dia boleh buat dalam kawasan mereka sahaja. Maknanya di sini, dalam perlembagaan kita, ada hak-hak kaum tertentu, ada hak-hak yang tersendiri. Uang Islam ada keistimewaan dia. Itu sahaja perbezaan, persamaan. Persamaan yang ada, yang kita mengatakan boleh dimanfaatkan. Yang lain-lainnya perlu dirincikan satu persatu. Jangan semata-mata kerana dia dibuat oleh orang kafir, bererti semuanya tak betul, semuanya salah. Tak boleh. Dan bukan juga bererti kita mengiktiraf British tu, oh kita kena ikut British. Tak. Sama seperti saya cerita pasal syaitan semalam. Kalau Nabi sendiri mengiktiraf syaitan itu bercakap benar, maknanya orang kafir pun akan ada daripada kalangan mereka yang bercakap benar. Cuma Nabi tak mendidik kita. Jom pergi belajar dengan syaitan. Jom kumpul ramai-ramai, besok kita buat usrah dengan syaitan. Nabi tak ajak macam tu. Macam tu juga kita tak diajak oleh kerana British cakap betul dalam bab ni betul. Jom kita manfaat semua orang British untuk kita. Tak semestinya. Itu saja. Perlu didetailkan. Jangan keterlaluan dalam ta'mimkan hukum, umumkan hukum. Haram, haram, semua-semua sekali. Perlu dilihat kepada pendetailan dan perbahasan yang ilmiah. Wallahualam. Malaysia adalah negara Islam yang tidak sempurna. Dan di dunia pada hari ini, yang paling dekat untuk menyatakan tapi tak boleh kata sempurna juga, negara Islam yang paling paling betul-betul mempraktikkan Islam, walaupun secara tak sempurna, Saudi yang paling ini sekali dengan sistemnya, lepas tu dengan perlembagaannya, itu yang paling dekat lah, walaupun memang tak sempurna. Tidak ada negara Islam yang sempurna dalam praktik Islam. Tapi Malaysia ada negara Islam. Mengapa saya katakan Malaysia negara Islam? Kita ambil satu hadis Nabi SAW. Nabi SAW masuk dalam satu kawasan untuk diserang. Nabi perang. Masuk satu kawasan, satu perkampungan. Tiba-tiba Nabi terdengar azan. Azan dikumandangkan. Nabi SAW mengarahkan sahabat henti daripada memerangi mereka. Pasal apa? Pasal syiar Islam dilaksanakan secara terbuka. Kita tak panggil Australia negara Islam, walaupun ada ramai orang Islam sini. Pasal apa? Pasal syiar Islam ni nak dilaksanakan secara terbuka. Ada isu. UK ini bukan negara Islam. Dan dilihat juga kepada majoritinya. Madinah. Madinah negara Islam ialah sistem perlembagaan apa semua sekali. Tapi kita adalah negara Islam tapi yang tidak lengkap dan tidak sempurna. Itu kita kena iktiraf. Kelemahan dan kekurangannya dari sudut apa? Unsur-unsur sekular pun ada. Unsur-unsur apa ni, liberal pun ada. Beberapa orang tokoh golongan kelompok tertentu plural pun ada. Jadi mereka yang sibuk nak bercakap pasal Malaysia ni bukan negara Islam. Dr. Mujahid ni parti mana? Mujahid Rawa. PAS. Dia sendiri menyatakan tak relevan. Orang PAS pada hari ini mula bercakap lagi tentang isu negara Islam. Malaysia adalah negara Islam. Dia sendiri kata Malaysia negara Islam. Jadi isu negara Islam ni Malaysia bukan Islam, tak relevan lah. Tapi orang kampung ni, kalau orang duk cakap ni, benda tu tak relevan lah. Orang PAS sendiri, Dr. Mujahid Rawas ni mengiktiraf Malaysia negara Islam. Cuma kita sama-sama mengatakan tak sempurna. Perlu dilengkapkan dan disempurnakan lagi. Tu ya. Isu hudud. Nak tanya lagi, hukum ni, hukum. Hukum Islam. Malaysia tak melaksanakan hukum Islam. Apa yang tak faham pasal hukum Islam? Apa itu hukum Islam? Kalau sebut ini, kawan-kawan cakap pasal hukum hudud, hukum yang kita nampak daripada aku balas. Sebut hukum Islam ya. Sebut dia hukum Islam. Malaysia tak melaksanakan hukum Islam. Yang kita tanam dalam kepala kita, hudud. Ini kejayaan. PAS. Kejayaan dia, memang berjaya. Ini branding ni memang berjaya tahap gaban. Memang berjaya. Pasal apa? Hukum Islam ni luas. Hukum Islam ni dia ada, kalau tengok pecahan-pecahannya,
Dr. Abdul Wahab Al-Khalaf, Syekh Abdul Wahab Al-Khalaf, dia bagikan Islam ada akidah, ada syariah, ada ibadah, ada akhlak. Akidah dia ada tentang rukun iman, rukun-rukun Islam, kemudian dia ada perbahasan tentang isu al-wala wal-bara, isu syirik, isu keramat, isu sihir. Itu prinsip-prinsip dalam akidah banyak. Okey, mai dalam syariat pula dia ada isu yang berkaitan dengan ibadat dan muamalat. Ibadat dia ada rukun Islam yang lima tu, salat, puasa, zakat, haji. Itu ibadat. Mai muamalat, dia ada muamalat, muamalat jual beli, muamalat, kemudian isu nikah kahwin, kemudian jenayah. Bawah jenayah tu, baru mai hudud, baru mai qisas, baru mai diyah, ganti rugi, baru mai ta'zir. Ta'zir ni hukum yang diberikan keistimewaan kepada pemimpin negara untuk menentukan kesesuaian atau tidak pelaksanaan perkara tersebut. Yakni keluarlah daripada situ kaedah tasarrufur ra'i 'ala ra'iyyati manutun bimaslahah, tindakan seorang pemimpin kat rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan. Nampak? Ini yang atas-atas ni yang dok buat ni, yang JAKIM dok buat pemantapan akidah, solat ni, hukum Islam ke tak? Hukum Islam lah. Why not you appreciate, why not you iktiraf benda tu sebagai rukun, sebagai satu hukum Islam? Mengapa you masih lagi doktrinkan masyarakat bila negara belum buat hukum Islam? Nah, tak buat hukum, tak buat apa-apa lagi. Itu yang rakyat fikirkan. Persepsi mereka berjaya membentuk persepsi. Fadallahuma bighurur. Mereka berjaya memberi petunjuk pada rakyat dengan petunjuk yang dipenuhi dengan tipu daya. Ini antara contoh program-program agama yang dianjurkan, yang dicadangkan di atas ini. Ini adalah salah satu contoh negara kita melaksanakan Islam. Dalam bab ni lah, dalam bab akidah, program-program akidah contohnya, penjelasan-penjelasan, program solat berjamaah, program berbuka puasa secara berjamaah. Puasa kan? Adakah ini bukan hukum Islam? Tak, orang tak faham. Orang nampak, dah ini hukum jenayah. Okey, hukum jenayah ni setidak-tidaknya kita dah laksanakan satu cabang. Kita ada takzir. Nampak? Kita ada takzir. Sekarang ni nak buat baik ke inta, Datuk Seri Jamil Khair sedang berusaha dan telah diluluskan pun untuk menaikkan taraf mahkamah syariah. Ini appreciate lah. Ni kita kena faham lah. Kita dah merdeka di bawah British, jajahan British. Mahkamah, sistem mahkamah kita pun British. British lah semua sekali. Kita faham benda tu. Nak mengubah benda tu, mainlah kepada perbincangan. PAS nak buat hukum dulu. Nak tanya Big Kenta. Ni bekas kita jangan PAS. Ya, bekas kita jangan PAS ni garam. Habis dulu anak-anak pun dia balun. Nak cerita Big Kenta. Isu hukum hudud ni, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang bila menyebut sebelum ayam berkokok lagi di pagi hari kita akan laksanakan hukum hudud. Tolong bezakan antara hukum Islam dengan hudud. Entah faham dalam ni kan? Ya. Jadi bila orang kata tak laksanakan hukum Islam, entah kata perbetulkan perkataan. Tak laksanakan hukum hudud. Hukum Islam tu terlalu luas untuk kalian nak sebut. Perbetulkan benda tu. Bagi kembali balik persepsi masyarakat kita, rakyat kita ataupun orang yang bercakap tentang benda ni, clear balik, faham balik. Tak boleh guna perkataan hukum Islam. Kita kena guna perkataan hukum hudud. Mana tak buat lagi? Nak tanya PAS, apa yang PAS buat nak buat hukum hudud ni? Apa yang PAS buat? Oh, buat kertas kerja paperwork. Tu kertas kerja cadangan perlembagaan, cadangan undang-undang. Undang-undang tu dipindahkan daripada kitab-kitab fiqah, dimasukkan ke dalam satu buku untuk jadikan perlembagaan. Nampak? Itu yang PAS buat, itu yang PAS lakukan. Tapi adakah wujud di sana perbincangan-perbincangan tentang kaedah pelaksanaan, perbincangan dengan penguat kuasa? Oh tu Tun M tak bagi, Tun Mahathir tak bagi buat. Hantar surat kat Tun Aziz tak bagi buat semua. Ini menentang hukum Islam. Okey. Perdana Menteri kata jangan buat demonstrasi dekat Dataran Merdeka, jangan buat. Yang buat juga pasal apa? Yang dalam bab hukum Islam ni, Tun M hantar surat elok, tak hantar tentera apa pun, tak hantar polis, tak hantar rela, tak hantar apa ni FRU pun. Buatlah, lawanlah. Saya pasti kalau Kelantan ataupun Terengganu buat masa tu, kalau kerajaan halang, mileage besar pada PAS. Betul tak? Kalau dia buat juga, dia laksanakan juga. Hero dia, hero.
Siapa dia tahu? Dia tak ada persediaan, tak ada. Apa pun tak ada, tempat mana nak letak. Siapa yang nak tukang potong tangan? Siapa tukang banjung? Siapa dia? Algo jawab dah. Lelaki dia panggil M. Nasir macam ni. Ini yang pas marah kat saya. Bila. Sebab tu bila saya pergi terang, ana ada diskusi dengan ada Chandra Muzaffar, ada berapa orang lagi, ada Cina di MCA, bangunan MCA, Chua Solik, ada Eng Nyen, ada Wee Kasiong, ada mereka ni semua menteri-menteri Cina ni, MCA jemput kami untuk jelaskan apa itu hudud. Chua Solik, dia buat kenyataan dia tu yang Malaysia kini ambil tu yang jadi isu. Sebenarnya dia bagi ucapan kata-kata aduan. Dia kata berdasarkan analisa dia, negara-negara yang buat hukum hudud ni, ada negara-negara yang banyak ekonomi masalah, tak negara tak maju, negara bermasalah, macam-macam. Ini analisa dia kata. Sebab itulah hari ni kita panggil mereka ni, kita nak dengar penjelasan mereka apa itu hudud. Itu kenyataan Chua Solik. Malaysia kini ambil depan saja, Chua Solik tetap mengatakan hudud tak boleh. Tak adil lu kenyataan tu. Ana ada dalam majlis tu, ana ada. Bukan kita nak sokong Chua Solik. Chua Solik itu tak iyalah Cina tu dia, isu-isu dia yang kebelakangan, yang itu ni semua kita tak setuju. Tapi kenyataan dia tu, kita sebarkan secara adil. Jadi bila dalam tu, kita bahaskan. Ana sendiri cakap bahawasanya hukum Islam ni bukan undang-undang rimba. Saya nak tanya sekarang ni, berapa ramai keluar rumah tak kunci rumah? Semua kunci. Kunci berapa kali kunci? Kalau di KL? Berapa kali kunci kalau di KL? 4 kali. Rumah ni dalam ni. Dengan sekuritinya kena pasang kamera CCTV. Apa pasal? Bukankah kita sekarang ni takut berada dalam negara kita sendiri? Kita pun takut. Islam ni tu kena faham. Islam bukan tangkap potong. Oh, ini bukan kedai barbecue ni. Bukan kira tangkap potong. Apa ni bucer kan? Barbecue lah. Dia bukan kira potong macam tu saja. Orang mencuri nak kena ni. Kita cerita sikit. Pelaksanaan hukum had bagi orang yang mencuri. Bagi dia faham, bagi dia jelas. Dan nak buat benda ni bukan satu benda yang simple. Kita kena panggil semua. Dia tak boleh jadi version. Dia tak boleh jadi ini pahamnya. Aku tu. Lagi orang menang kata aku tak sok pahamnya, aku tak mau. Apa boleh? Ini untuk orang pahamnya saja. Kalau menang kata aku tu, aku tak ikhtiar aku menang. Jadi isu tak? Jadi sepatutnya nak buat UMNO, PAS, Jabatan Agama Islam, mufti-mufti, kemudian penguat kuasa, kemudian jemput pakar undang-undang perlembagaan, peguam syar'i yang pakar undang-undang syar'i, okey, ketua hakim mahkamah syar'i, panggil depa semua ni, termasuk wakil-wakil dari negara-negara yang dah buat hukum ni, panggil semua, mai 8 entiti, 9 entiti ni mai duduk, kita bincang. Itu yang sepatutnya kita buat. Jadi isu hukum hak ni ada apa bagi kita? Ada dia pergi sembang dengan DAP, syarah kat Limpik Siang, orang-orang kapasin. Kapasin kata, langkah main aku dulu. Jangan cakap apa, berdehem lah. Berdehem lah. Kapasin. Jadi ini adalah realiti yang berlaku. Jadi kita tak, isu tu tak relevan lagi sebenarnya. Untuk nak dibahaskan. Wallahu'alam. Pada orang-orang kampung. Memang. Orang kampung itu. Maksudnya, kalau penduduk ilmu, orang duk cakap ni, kita tanya dia. Macam saya katakan tadi. Dan kalau nak buat betul-betul, apa usaha PAS yang PAS dah buat? Apa usaha dia? Kami dah minta kat Tun M. Tu demonstrasi. Demonstrasi tu, apa hamba buat? Tanya lagu tu lah. Orang larang. Apa buat juga? Unit amal rempuh juga kan? Unit amal rempuh tu, baju merah depan tu. Tengok kan, video bersih. Siapa depan kita baju merah? Unit amal ni mana? Dia PAS kan? Langgar. Dia kata jangan masuk, aku masuk juga. Lah ni kata jangan buat hukum Islam, buat juga, try buat. Tak buat. Cuba tengoklah. Antak-antak tengok. Sekarang ni Cina, pasal apa Cina DAP kuat? Cina kuat betul-betul di Pinang. Kuat betul-betul. Pasal apa kuat? Pasal Lim Guat Eng ni, dia membangkitkan isu-isu yang melaga-lagakan orang sesama Islam. Dia bangkitkan isu yang bagi emosi, isu azan, isu maulid Nabi. Nampak? Isu maulid Nabi memang ada pendapat ni yang kita tak bersetuju dengan maulid Nabi, dah katakan contoh. Ada pendapat setuju. Tapi cara dia bangkitkan tu,
Saya siapa mungkin sama orang Islam? Dia mempersoalkan isu azan kuat ni, suruh baca-baca Quran apa semua ni. Ha, tang. Walaupun mungkin kita tak setuju dengan benda tu, tapi cara dia bangkitkan isu tu, orang Cina akan melihat dia hero. Tengok tu berani sawal orang Islam. Kepas bergaduh dengan UMNO. Gaduh. Cina, terus sokong kami. Cara dia mempermainkan, cara dia mainkan isu, cara dia bangkitkan isu. Mereka yang majoriti menghadiri bersih dua. Melayu, Cina apa ramai. Ni je baru Cina naik sikit. Pasal dia takut orang Melayu bersatu. Dia takut orang Melayu bersatu. Kita jangan guna, kawan ni guna contoh kami PAH dulu kata haram kerjasama orang kapiak kan. Siapa ada orang kapiak-kapiak. Tapi sekarang ni dia dengan DAP. Dia dengan DAP dia guna istilah-istilah. Oh ini tahaluf siasi. Boleh. Seperti mana perjanjian Hudaibiyah. Mana boleh guna? Salah penggunaan tu pasal apa? Perjanjian Hudaibiyah. Umat Islam bersatu. Semua sekali. Buat perjanjian dengan orang kapiak. Lah ni umat Islam berpecah. Yang main lah bergabung dengan UMNO. Kalau betul-betul nak. Ataupun main lah bersama-sama dengan orang Islam Melayu ni. Pasal paham duduk dengan orang. Terimbang dalam negara kita pada hari ini. Perkataan moderate ni disalahgunakan dan disalah tafsirkan. Pertubuhan tu unsur-unsur liberal ada. Unsur-unsur liberal. Bila perkataan moderate, bila perkataan wasatiyah itu diterjemahkan dengan moderate, mutlak moderate itu. Wasatiyah ni dia bukan membawa kepada kesederhanaan yang mana kita menyederhanakan agama. Kita bukan kita yang memudahkan agama. Agama tu memang mudah dah. Kita tak boleh memudahkan agama. Okey, faham? Dua statement yang berbeza. Pertama, agama itu mudah. Okey, satu, memudahkan agama. Macam memperlengkirkan agama. Bukan, kita yang buat mudah. Agama kata buat macam ni. Eh dah, tak apa kita buat macam ni. Tu kita memudahkan. Tapi agama tu mudah. Memang dalam agama tu ada benda yang mudah. Memang memudahkan kita. Nampak? Dua statement yang berbeza. Pendekatan sekarang pada hari ini dibimbangi dunia. Anda duduk sembang dengan sahabat tadi. Barat lah ni yang tak tengok ha? Ditubuhkan di Oxford. Apa dia buat di Oxford? Dia buat Islamic Center. Kerajaan pun ada invest. Ada sana-sana Profesor Dr. Afifi Al-Kitti. Kitti di sana. Fellow di sana. Islamic Center di sana. Islamic Center kah tak apa nama dia. Pasal apa Oxford tak duduk pergi buka Islamic Center sana? Oxford nak jadi lead, nak jadi leader, nak lead isu-isu agama biar dunia pandang kepada mereka. Pasal mereka membawa orang kata apa, mereka bergerak secara profesional. Profesionalisme tu yang menyebabkan mereka mendapat sambutan daripada pelbagai pihak. Tu dia cuba nak alihkan ilmu agama daripada daripada Timur Tengah. Pusat keluar ilmu agama, ilmu syarak. Jordan, Mesir, Saudi, Kuwait, Yaman, Syria dan tempat-tempat yang sewaktu dengannya. Dia cuba nak pindahkan semua ke sini. Oxford. Bila Oxford buka je pusat agama. Universiti Al-Azhar tu kerusi pun tak cukup. Pasal pun tak ada pihak nak pergi sumbang. Profesionalisme dia tak ada. Atas alasan profesionalisme tak ada, kita pergi support satu tempat. Siapa dia tenaga pengajar dalam tu? Liberal ni. Liberal. Ya. Orientalis. Okey, kita bercakap pasal, saya tak tahulah kalau yang saya dengar lah di Malaysia, bila orang bercakap pasal Australia, orang tahu pengajian business tadi, design multimedia, US kalau multimedia, Ireland, medik, apa dia lagi. Adalah terkenal dengan universiti ni, school-school ni terkenal dengan bidang masing-masing. Okay. Macam tu juga Timur Tengah. Timur Tengah dia terkenal dengan ilmu agama, manba'ul ilm, tempat keluarnya agama. Bahkan kata Nabi dalam hadis, innal iman la ya'rizu ilal madinah kama ta'rizu al-hayatu ila juhriha. Iman akan kembali ke Madinah seperti mana ular kembali ke sarangnya. Dalam riwayat yang lain, ilmu akan kembali ke Madinah sama seperti ular kembali ke sarangnya. Pusat,
Kata Nabi dalam hadis yang lain, al-fiqhu Yaman, kefakihan itu berada di Yaman. Maksudnya asas ilmu agama ni, Quran dalam bahasa Arab, hadis dalam bahasa Arab. Mai berita tanah Arab. Tapi tiba tak profesional. Itu kelemahan yang ada. Jadi Barat mengambil kesempatan nak cuba alihkan. Keluarlah pelbagai terminologi-terminologi baru. Keluarlah pelbagai ideologi-ideologi baru, moderat. Mai kita tengok, mai kita analisa isu, kita buka minda kita seluruhnya. Dia tak memberikan kepada kita satu metodologi. Islam ada metodologi. Islam bukan boleh ambil ilmu sewenang-wenangnya dari sesiapa pun. Buh, ambil ya, buka, buat kajian ni hari. Tak boleh. Yang tu yang jadi karut tu. Islam dia bagi asas. Yang kena ada asas 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu baru boleh analisa untuk isu. Sebab ini isu agama, isu prinsip, isu dasar dalam kehidupan manusia. Jadi sebab tu bila tertubuhnya kelompok work jadi sister in Islam. Siapa dia sister in Islam? Jadi benda-benda daripada puan ni semua menggunakan nama sister in Islam. Tapi pendekatan apa dia buat? Depa sendiri menyatakan Zaina, apa ni Marina, kita membawa Islam yang lebih moderat. Jadi terminologi wasatiyah kita bimbang. Tapi alhamdulillah lah, Perdana Menteri bila menterjemahkan wasatiyah tu, dia mengambil terjemahan yang dibawa oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Bila Ramadan yang dekat ni, ada perjanggahan sekitar dengan kuasa. Ada yang ikut Malaysia, ada yang ikut di sini. Maknanya sebab ada yang mengikut Ustaz Sabri, dia ada keluarkan tarikh dia. Tapi ada yang tak ikut. Ada yang selepas ada yang tarikh dia ikut sini. Ada yang ikut Arab. Soalan dari sikit. Ini tak tiba-tiba dia mandi. Baru bising. Bising. Hantar lalu SMS. Tak, kalau dikeluarkan di sekarang ni, apa ni, kedutaan ataupun MSG keluarkan yang sama dengan sini kan? Sampai ke Malaysia. Macam mana Ustaz dia punya proses? Kena tanya Ustaz, proses dia macam mana? Macam dia boleh ikut dengan Malaysia? Cuma anda nak cakap tentang penetapan tarikh-tarikh dalam bulan Islam. Dari segi saya sendiri, dia akan rujuk kalau sekali EFIC ialah badan Islam yang pertama, Australian Federation of Islamic Council. Itulah asas yang pertama saya. Kemudian saya akan tanya Green Tree, rakan-rakan yang berada di sini. Untuk maklumat Ustaz, di Sydney sahaja kita ada banyak masjid. Masjid Turki kata hari lain, masjid ni hari lain, masjid ni hari lain, masjid ni. Apa yang Afiq dan juga saya setuju, kita pakai sebab biasanya kadang-kadang dia, kita tengok dalam website pun ada, kita tengok apa rujukan-rujukan yang dia bagi tentang anak bulan ni pun ada, dan benda ni dia berterusan. Dia berterusan dari segi khilaf, tak pernah satu, tak pernah bersatu dari segi masjid-masjid ni. Jadi apa yang saya keluarkan ialah base itulah Afiq. Kita tengok perkiraan dia dah cukup Syakban berapa hari. Nampak anak bulan dalam website, kita keluar kan. Dan juga di High Court pun saya rujuk juga pegawai JAKIM, Dr. Sarajuddin di High Court. Jadi kita isytiharkan. Maksudnya bergantung dengan Australia yang punya ni lah, EFIC lah. Yes. Okey lah, no problem lah. Tapi sebab ada student yang lambat ikut cara dia sendiri. Itu maksudnya. Benda ni bukan tekat Australia saja. Dia macam ni. Pertama sekali, sebab kita bukan berada dalam satu negara Islam. Satu. Kemudian sistem di sini dia tak menyatu padukan. Kalau apa yang berlaku lah, dia tak mampu untuk nak satu padukan suara umat Islam pada satu suara. Okey, tu si keadaan sistem sekarang ni. Kemudian sekarang yang ketiga, apa yang kita boleh buat? Kita sepatutnya bila orang Islam, dan kedua, kita orang Melayu yang duduk di sini, yang datang daripada Malaysia,
kita bersatulah di bawah kedutaan kita. Apa keputusan kedutaan yang kita buat, atau cik kita buat, itu yang kena kita buat. Nampak? Yang penting sebab pemerintah, sebab benda ni berlaku masing-masing ada asas. You nak kata you benar, dia ni kata dia ni benar. You nak kata dia ni benar, dia kata kita menampakkan contoh pada orang, kami semua bersatu padu, kami bersama-sama dengan kedutaan kami, apa yang ditetapkan. Bukan tengok tarikh Malaysia. Tak kenalah kalau dia Australia, UPTEC. Malaysia bila? Tak kira hak lain pun tak, aku tak mau tengok. Tapi bila ustaz kata jelas Afiq Australian punya penerujukan, saya tak ada masalah. Ikut apa yang menjadi keputusan kedutaan. Dan isu dia macam ustaz kata lah. Isu dia semua pakai tunjuk pandai. Tunjuk pandai dan dia nak perlekehkan orang lagi, itu dia isu. Dia bila di Australia, dia tidak ada satu badan yang utama yang diiktiraf. Kita ada mufti. Mufti di Australia ni ada mufti. Tetapi dia pun tidak stres benda tu, sebab dia nak meraihkan semua. Masjid India ada, masjid ni ada, masjid ni ada. Okay. Kemudian benda ni juga saya tanya ramai orang lah, macam mana kita nak buat. Sekarang ni kita nak tunjukkan kita bersatu, bukannya nak concentrate on perpecahan. Dan kalau kita ada perbezaan pendapat, saya pun tulis dalam blog saya, kalau ada perbezaan pendapat, keep it to yourself. Jangan kata orang yang salah. Sebab benda itu akan menampakkan lagi kelemahan kita. Dan benda ni isu dia perbahaskan bukan dekat di Australia saja. Di Malaysia pun pernah juga, saya ingat dulu tahun bila dulu. Ayah Haji, Ayah Haji. Kita selaras kan? Sebelum selaraskan tu. Isu Sultan Perak. Sebelum ini pemohon besar. Perak, betul Penang, betul di mana-mana negara tu. Negeri lain. Mufti-mufti pun dia bagi lain. Pasal tuanku pilih. Pelarasan tidak ada. Jadi kalau Malaysia tak ada masalah, ini pemohon besar bagi tahu, pak, habis selesai. Itu sebab kita kan, Saudi, pak, dari satu. Satu. Tiba-tiba granted. Kita kat Malaysia, kita ada satu well-organized bunyi. Kita take it as series. Bila you datang Malaysia, you tengok lah macam mana pun pecah masing-masing. Semua nak tunjuk pandai. What happened di Canberra last year, masjid ni, kata raya bukan esok lusa. Baru subuh pantai SMS, rumah ya esok. Yang mana dah cuti lusa tu dah kalut dah lepas subuh dah. Ha, ni nak kena tukar. Anak-anak saya di sekolah pun jatuh juga. Anak-anak puasa. Kawan-kawan dia tak puasa ni. Yang India, Pakistan, kau tak puasa ni. Raya-raya dulu. Anak saya, kita raya dulu. Ustaz jelaskan dalam blog tu, ustaz rujuk pada Australia ni Afiq. Dia ada catat dah. Catat tu okey. Kemudian dia bawa juga hujah dia daripada Al-Ghazali.com pula. Al-Ghazali ni kan. Lepas saya, tapi saya cakap macam tu. Dia individu ni, kadang-kadang dia rasa depan dah. Dia akan ada individu ni. Memang ada pun. Perintah ni. Dia rasa Tok Guru dia lagi hebat. It's common lah, everywhere. Betul tak? Dia rasa Tok Guru dia ni, aku ikut orang lagi betul kan? Tampan dia banyak-banyak yang sebut tadi. Ada ru'yah, ada hisab dia. Kerajaan Australia sebut macam mana. Dia senang lah. Kita assume dia satu. Pemerintah kita ikut. Dia sepatutnya kena ikut kedutaan lah. Dengan syarat kedutaan tu, dia bukan memilih ikut hawa nafsu dia. Bukti dia dah cerita. Senang. Ikut ni. Bukan nak kata, oh kedutaan Malaysia mesti ikut Malaysia. Jenuh kalau begitu. Itu tak betul lah. Tapi bila dah merujuk secara jelas kepada apa ni, pusat-pusat kajian Islam di sini, Afiq ke apa ke dan sebagainya, mufti ke dan sebagainya, itu sudah memadai. Cukup? Satu soalan, Ustaz. Ini jangan rasa sabri ini. Boleh tak kita makan sembelihan Malaysia? Baru semalam sembang. Siapa makan najis malam? Najis satu restoran. Angkir najis burger. Ada satu restoran di sini. Nama dia Najis. Naji. Apostrophe S. Jadi orang sebut Najis lah. Buat pekat najis, makan najis. Restoran. Dia orang ni memang ada gambar-gambar indikator bahawa dia tak nasyah. Gambar-gambar imam. Jadi sembelihan dia betul tak? Sembelihan dia fatwa. Dia sini lah. Syiah ni yang kita pasti majoriti di dunia pada hari ini dia Rafidhi lah. Syiah Rafidhah yang sebut semalam. Imam 12 tu lah. Siapa yang berakidah dengan akidah ni, benar-benar dia berakidah ni, maka dia kufur, terkeluar daripada Islam. Dia mengeluarkan daripada Islam. Dengan syarat dia faham, bukan saja ikut-ikutan semata-mata. Sebab tu ulama bezakan mereka ni, ada yang
pasal dia ikut je. Tapi dia pun mayang tak pakai batu pun. Lepas tu dalam isu-isu lain pun tak ada pun nak pukul-pukul badan apa semua. Tapi kalau ada mempraktikkan sedemikian rupa, maka gugur Islam dia, batal Islam dia, kufur. Bila kufur, kalau ikut fatwa Imam Syafi'i dan Imam Al-Bukhari, haram makan sembelihan dia, haram menikah dengan dia, haram memberi salam dan bawa salam daripada dia. Maknanya tegas. Dia hukum dia lain dengan hukum ahli kitab, lain. Dia bukan kufur kerana kufur ahli kitab, dia kufur lain. Berbeza. Kalau setakat kedai itu hanya menampal dia, kita tahu dia bermazhab Syiah dengan yang ada dalam elakkan. Lebih baik kita mengambil langkah mengelakkan. Sebab apa? Sebab Nabi sebut dalam hadis. Sebab Nabi sebut dalam hadis kan, innal halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umur mushtabihat la ya'lamuhunna ahadun katsir minan nas. Faman taqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram qad ra'iya ra'ya hawla hima yushku an yata'a fi. Ala wa inna li kulli malakin hima. Ala wa inna himallah maharimu. Ala wa inna fi kulli jasadin mudghah. Ala wa idha salahat salahal jasadu kullu wa idha fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hil qalb. Wa muslim. Maksudnya benda yang halal itu jelas, benda yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada benda-benda yang syubhat, yang mana ramai orang tak tahu, kata Nabi. Sesiapa yang meninggalkan syubhat, dia akan menyelamatkan agamanya dan maruahnya. Sesiapa yang terjatuh ke dalam syubhat, maka dia akan terjatuh ke dalam perkara-perkara yang haram. Sama seperti pengembala yang mengembala di sekeliling kawasan larangan, maka dibimbangi dia termasuk dalam kawasan larangan dia. Sesungguhnya ketahuilah bahawasanya bagi setiap raja itu ada, bagi setiap penguasa itu ada kawasan larangannya. Dan larangan bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah apa yang diharamkan olehnya. Dan ketahuilah di dalam hati itu, di dalam badan manusia itu ada seketul hati, seketul darah, seketul daging. Di mana sekiranya baik daging itu, baiklah tubuh badannya. Sekiranya buruk daging itu, buruklah seluruh tubuh badannya, rosaklah seluruh tubuh badannya. Itu adalah jantung, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini dipanjang, banyak faedah-faedah dan ulasan-ulasan daripada hadis ini. Cuma apa yang saya nak fokuskan di sini, benda halal je lah, benda haram je lah. Ini benda syubhat lah, kita pergi ke kedai syiah, tahu nampak agama iman, duduk makan apa? Dia bangi, ia merupakan benda-benda yang haram. Wallahualam. Kata Nabi dalam hadis, sumu yawma tasumun waftiru yawma tuftirun. Berpuasalah pada hari kamu semua berpuasa, dan berbukalah pada hari kamu semua berbuka. Berlaku di zaman Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bila dia balik dia balik ke apa ni, orang Iraq, soalan daripada Baghdad, tanya sampai kepada dia berkenaan dengan puasa yang berbeza. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berfatwa bahwasanya kalian berpuasa berdasarkan ru'yah kalian. Kami berpuasa berdasarkan ru'yah kami. Yang ini bergantung kepada setempat. Jadi bila kita di sini, okey, adakah ru'yahnya berbeza ataupun matla'nya, atau minta maaf, bukan ru'yah, matla'nya berbeza ke sama? Matla' ni tempat melihat anak bulan. Geografi. Dia panggil apa? Geografi. Geografi lah, bagi istilah. Sama ke tak sama? Adakah Adelaide dia lain, timing dia melihat, yang ni lain, yang ni lain, yang lain-lain? Itu je. Selesaikan isu tu. Kita katakan, kita di Malaysia satu matlak ya. Kalau nampak di satu negeri, semua besar. Itu prinsip di Malaysia. Di Australia, kiraan dia bagaimana? Ada, kita kena clear dalam benda ni. Kita kena clear, jangan duk kira tahu kampung aku, kawasan aku, tempat aku. Berdasarkan kajian dan analisa, tengok kalau sekiranya dia satu, matlak dia satu, maknanya tempat apa ni, tengok dia, maksudnya kalau satu nampak dikategorikan seluruh Australia, maka ikut pandukan itu lah. Pandukan apa yang dibawa oleh kedutaan macam ni. Isu menentukan tarikh puasa ni bukan isu sendiri-sendiri. Dia tak boleh menentukan time nak puasa. Menentukan ini bukan diri sendiri. Baca balik dalam kitab-kitab akidah. Okey, baca tak? Dalam kitab-kitab akidah, penentuan tarikh raya, penentuan tarikh puasa, penentuan tempat solat Jumaat, okey, penentuan tarikh haji, ini semua hak mutlak kuasa pemerintah. Pasal apa? Untuk perpaduan. You tak boleh kata, oh, kami tak kira aku ikhtiar haji, apa ni, buat haji 10 juta perkara ni esok.
Kau tu nak buat sendiri-sendiri, nak pergi tawaf sendiri. Mana boleh? Tak boleh. Puasa. Sebab apa? Sebab Islam, isu-isu ni isu ijtihad pemerintah. Berikan kepada mereka untuk berijtihad dalam isu ni. Ini ruangan yang Islam bagi dah. Buka dah ruangan. Senanglah kita. Jadi kita memudahkan kita. Ada responsibility dah orang ambil. Kita ikut Saudi. Jenuh lah aku ni. Pasal-pasal dia Saudi, dia kira seorang nampak, seorang. Dia tu seorang. Bukan kata the team NGO ke, dia seorang. Dia main habang, dia bersumpah dengan nama Allah. Aku sumpah, aku nampak. Terima, puasa. Ya. Kalau gitu je lah. Dia ni percaya kan ni? Jenuh tu, memang tak bosok ni. Memang tak bosok. Itu sebab apa? Sebab dia bergantung kepada kata Nabi dia dalam hadis. Nabi lihat ada seorang lelaki yang adil, dia tanya Nabi. Bagi tak, ya Rasulullah, aku nampak. Nampak anak bulan. Nabi kata, engkau beriman kepada Allah, ya. Sebut la ilallah, la ilallah Rasulullah. Okey. Bagi tahu semua kata kita berpuasa. Bila kita berada di satu negara yang dia tak ada satu proper guideline. Ada guideline ke? Betul tadi Ustaz kata tadi, mufti dia loose sikit, meraihkan semua. Bila kita berhadapan dengan isu ni, jadi isu ni isu khilaf. Cuma bagaimana cara kita nak dalam kekhilafan ni kita tak mau jadi perpecahan. Kita kena ingat, semua perpecahan terhasil daripada perselisihan. Tapi bukan semua perselisihan tu membawa perpecahan. Kita mungkin berbeza pendapat. Yang membawa perpecahan tu bila duk kata kat Ustaz, apalah ni kami lagi hebat, tu kami. Ha, yang tu perpecahan. Kalau you nak berselisih, you nak puasa besok ke sehari ke, ataupun tak hari nak start besok ke, tak mau start hari ni ke, you diam dengan cara you sendiri, terpulang pada you lah. Itu hasil pemahaman you dengan suasana semasa yang you berada di situ. Wallahu a'lam. Zaman Uthmaniyah dulu, Ustaz. Zaman ada khalifah. Zaman ada khalifah tu, dia ikut matlaq. Matlaq. Jadi satu. Dia matlaq, dia hasil fatwa Ibn Abbas tu. Satu sebut semua satu negara. Ha, satu sebut satu negara. Tak, maksud ni dia matlaq ni dia ikut negara. Ha, negara mana kedudukan geografi dia. Okey. Sekarang ni masalah dia. Ha. Boleh jadi tak masalah dia sebab garisan antarabangsa itu ada pada 180 darjah. Boleh jadi tak? 180 darjah, maksudnya garisan antarabangsa tu ada di tengah-tengah lautan Pasifik. Boleh dia? Sebab tu Australia dia akan dapat hari tu dulu. Pasal? So sekarang ni macam mana kalau kita bawa kepada satu sidang ulama antarabangsa, kita ubah untuk tarikh antarabangsa bagi Islam duduk sebelah muka. Sekarang ni memang itu pun usaha kerajaan Arab Saudi pun. Kita untuk menjadikan tarikh Islam. Tarikh antarabangsa tu, the first day of Islam is dari Mekah. Sekarang ni kita tarikh antarabangsa, kita dekat lautan Pasifik. Jadi Australia akan puasa dulu sebab tu kita susah. Khilaf kita di sini. Itu antara yang nampak. New Zealand, Australia, pulau-pulau kecil tu. Baru sampai ke Malaysia. Jadi kita nak ikut Malaysia. Malaysia tak siang juga tu. Tak sampai lagi. Sebab semua tempat, dia masih lagi ada pendapat dia sendiri. Ada di sini geografinya sendiri. Matlamatnya sendiri. Dia tengok sendiri. So, sekarang ni kalau kita nak keselarasan, kita bawa ke kerusi antarabangsa. Yang, siapa dia yang buat tu? 180 darjah tu. Gerasan tarikh antarabangsa tu. And then Greenwich Meridian kosong. Greenwich. 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 Sekarang ni Islam kita bawa ke Mekah. Lepas tu Mekah sebab sebut dulu. Islam. Macam penetapan haji pun start di situ dulu. Mungkin lah. Okay, betul. Selagi benda itu tidak sampai, kita berusaha lah untuk bersatu. Cuma juga yang Nina tekankan tu, apa yang kalau kita kan semua ikut tak ada kap, apa kita perlu kita beritahu yang mereka yang tak ikut? Itu Nina ini dari sepanjang dia. Apa yang perlu kita cakap kat dia? Macam Ustaz Fatul bersebut tadi, terpulang kepada dia. Tapi jangan rendah-rendahkan orang lain. Betul? Itu betul. Sebab ini masalah khilaf. Perpecahan. Dan orang gunakan kita untuk jadi kelemahan kita. Cara dia macam ni je. Cara dia macam ni, pertama sekali, bila berlaku perbezaan ini berlaku atas asas apa? Atas asas ta'asub ke, fanatik ke? Atas asas kebencian ke? Atau atas asas ilmu? Atau atas asas ikutan? Semua ni beza ni. Kalau dia benci tak suka aku kat Ustaz, tak mau ikut dia. Sebab kebencian.
ataupun dia ta'asub, aku ni dia ni yang paling hebat sekali untuk ta'asub. Mana dia kira? Ketiga, ketiga atas asas ikut-ikutan. Tak apalah, dari depa apa seorang itu aku ikut lah. Atau atas asas ilmu. Ni orang nak bertengkar nak kata, tak kira aku nak kata. Pasal apa? You pasal apa? Oh, atas asas ilmu dia kata. Ilmu dia apa? Dalil dia apa? Bukti dia gini, gini. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita, saya pun ada ilmu saya. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sekarang ni you nak ikut, you ikut. Saya nak ikut, saya nak ikut. Masing-masing berselisih, tetapi kita hidup dalam keadaan yang harmoni. Sebab ini isu yang terdedah kepada pandangan yang pelbagai. Pasal apa? Pasal lu sini bukan negara Islam. Jadi macam wujud mufti meraihkan banyak pihak, sepatutnya kalau di sudut prinsip Islam ni, yang menentukan tarikh puasa, tarikh raya, tempat nak solat Jumaat pun adalah pemerintah. Dia tak boleh ikut suka. Okey, sebab ni tak, itu negara Islam prinsipnya. Sebab tu nak dijadikan masjid pun, nak kawasan tu nak dijadikan masjid, sahabat Nabi panggil Nabi dalam hadis Bukhari, ya Rasulullah, mai tunjuk sat, kami nak buat masjid kawasan ni sebab payah nak pergi ke sana, sebab selalu berlaku macam-macam lah isu. Panggil Nabi, mai tunjuk. Nabi kata okey, jadikan kawasan ni masjid. Pemimpin tetap, dia tak boleh nak pergi buat masjid ikut suka hati, sesuka hati tak boleh. Jadi nak, itu adalah asas Islam. Sebab apa? Sebab ini semua isu-isu perpaduan, isu perpaduan. Sebagai contoh kan, sebagai contoh, kita anggap lah, semua pelajar yang datang dari Malaysia sambut wali Rasul kan. Lepas tu bila dah sampai ke Australia, campur dengan orang Islam daripada Arab, daripada Mesir, Jordan semua, ada yang tak menyambut kan. So bila kami mengadakan aktiviti apa, perayaan wali Rasul tu, mereka tak datang. Jadi apa, apa, macam mana kita penyembahan. Dia macam ni, isu wali rasul pun mungkin anda berbeza pendapat. Tapi anda boleh duduk dalam keadaan yang harmoni. Jadi dia dia macam ni ya. Perbezaan pendapat ni terdiri atas asas apa? Kalau kita nak main duk lawan memaki hamun sesama kita, tak jadi, tak selesai masalah. Kalau ia terdiri atas asas-asas ilmu, mungkin kerana dalilnya ini, kerana tak ada dalil, kerana ni, kerana ni, kerana ni, terpulang. Tapi kita jangan pencipta kepada perpecahan. Hina menghina antara satu dengan yang lain, maki memaki antara satu dengan yang lain, sesat menyesatkan antara satu dengan lain. Jangan. Itu perpecahan. Selama kita apa di sini, kita mendapat peluang untuk melihat pelbagai culture yang ada. Dan culture tu bagaimana dia boleh hidup? Culture tu bagaimana dia boleh? Dia boleh apa ni, bercambah. Kita kena kajilah, kita kena analisalah. Pasal apa dia macam ni? Pasal apa dia macam ni? Allah memberikan kepada kita ruang untuk kita berfikir secara bebas. Tak ada sekatan kita. Cuma kehendak kita untuk menganalisa isu atau tidak. Itu saja. Ataupun kita kata, tak apalah, aku ikutlah. Ha, itu saja perbezaan. Perbezaan yang ada. So, dalam hal itu, masing-masing punya pendapat lah kalau nak ikut tak. Ya. Pendapat. Dia ada isu mulik ni, isu... Isu-isu dah salah lah. Tak ada kesudahan. Ada dia punya ni. Ada orang kata, ada orang kata, okay, Nabi SAW berpuasa pada hari Isnin. Dan Isnin, kenapa Nabi memaklumkan ada hari Isnin tu adalah hari kelahiran Nabi SAW? Dia jawab balik, kata dia jawab balik, awak tak puasa hari Isnin. Hari Isnin tu setiap hari Isnin. Nabi tak kata hari Isnin pada tarikh kelahiran Nabi saja. Nabi pun setiap hari Senin. Argument dia, sahabat Nabi sambut birthday Nabi ataupun tidak? Sambut maulid Nabi ataupun tidak? Tiap-tiap tahun kelahiran Nabi SAW, sahabat Nabi tak sambut. Bila masa sambut? Yang pertama dalam sejarah yang tulis oleh Ibnu Katsir dalam Bidah wa Nihaya, sejarah penyambutan maulid Rasul ni berlaku di zaman kerajaan Fatimiyah, kerajaan Syiah. Fatimiyah mula-mula menyambut maulid Rasul, yang mana dia buat kenduri besar-besaran di malam hari dan sebagainya, majlis. Itu ada pelbagai pendapat itu. Ada kata, dah, kami bukan niat nak buat benda tu. Kami je nak mengingatkan manusia tentang Nabi SAW. Tugas dan tanggungjawab kita kepada Nabi SAW. Itu saja. Ha. Jadi, ada yang kata pula, yalah, ingat Nabi ni kena tiap-tiap hari. Yang nak pilih hari itu, hari lain pergi mana? Jadi, dia argumentasi itu dia berterusan. Cuma bagi penuntut ilmu yang menilai dengan dalil, menilai dengan nas, menilai dengan bukan emosi, bukan kecenderungan, dia nilai. Bagi yang
bagi yang kata, oh, aku dalam masalah ni, aku berlepas diri. Jangan pergi cari pasal, pergi duduk memaki hamun dan sebagainya. Jangan. Kita bersikap matang dalam menilai dan menganalisa isu. Tak setuju, tak setuju. Mungkin saya kata, oh, dalam bab ni saya tak setuju. Saya kurang setuju. Allahu a'lam. Kita dah konflik lah sebenarnya sesi perkongsian Ali Kelab UMNO. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Fatul Bari, Abang Khairi untuk kerana sudi hadir ke sini atas jemputan daripada Education Malaysia. Terima kasih kepada Ustaz Sabri dan juga kerjasama daripada satuan-satuan pelajar lain, PPMS, Microsoft, Satuan Postgraduate, Satuan apa dia? Oh, Satuan Postgraduate New South Wales dan juga ISMA, dan juga membantu juga dalam kita punya program membawa Ustaz ke Sydney. Semua tu bagus. Kami duduk bersama dan juga atas panggilan daripada Education Malaysia juga, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Abang Razi kerana sudi hadir, mantan fungsi Kelab UMNO juga Badan Perhubungan, dan juga semua ahli-ahli Kelab UMNO yang sudi hadir ke sesi perkongsian. Saya harap perjalanan Ustaz selepas ini akan dipermudahkan ke Gold Coast dan juga pulang ke Malaysia. Sampaikan salam kami kepada pemimpin di Malaysia dan juga warga Malaysia di sana. Itu sahaja. Kami mengucapkan ribuan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cukup start. Sekejap, Ustaz. Conclude sikit. Banyak benda ni, mungkin setengah jam. Tapi saya minta izin untuk tidak rakam lah.